Jabatan Kesihatan Negeri Pahang menerusi cawangan penguatkuasaan farmasi membongkar penjualan ubat tidak berdaftar dan kosmetik tidak bernotifikasi menerusi media sosial dengan rampasan bernilai hampir RM1 juta. Pengarah Kesihatan Pahang, Datuk Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata, ia susulan aduan awam berkaitan penjualan ubat-ubatan yang disyaki tidak berdaftar melalui platform e-dagang. Orang ramai dinasihat sentiasa berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan iklan atau testimonial menerusi laman web terutama yang membuat tuntutan perubatan tidak munasabah.